Warga meminta penanganan gempa bumi di Kabupaten Sumba Barat harus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu buku tabungan harus diserahkan langsung ke masyarakat. Selain itu, warga juga meminta pemerintah memastikan tidak ada pemotongan dalam realisasi pencairan anggaran stimulan yang bersumber dari APBN tersebut. Masa aksi juga meminta kepada pemerintah daerah agar transparan dalam proses pencairan dana, sehingga publik mengetahuinya secara utuh, bukan informasi yang berbeda dari struktur pemerintahan, baik dari tingkat desa hingga kecamatan. Masa aksi yang merupakan korban gempa juga meminta kepada pemerintah daerah dalam pembentukan kelompok masyarakat POKMAS harus sesuai petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah. Masa aksi ini juga berharap agar buku rekening tabungan dapat dipegang langsung oleh para korban gempa yang juga merupakan anggota POKMAS. Kami mempertanyakan dana korban gempa yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat 1,8 miliar, dari Mensos 1,8 miliar, dari PT Aman Mineral 1,1 miliar, sehingga total dana yang tersumbang ke Kabupaten Sumba Barat berjumlah 4,7 miliar. Kami mempertanyakan, di mana dana tersebut, dikemanakan? Kok sampai sekarang belum ada penyaluran sehingga di masyarakat disuruh berhutang? Kalau memang ada, tolong Pak, dijelaskan biar kami tidak berhutang. Usai menyampaikan orasi secara bergantian, masa aksi sempat saling dorong dengan aparat kepolisian. Aksi saling dorong pun berhenti usai masa aksi ditemui Wakil Bupati Sumba Barat, Fud Syaipudin. Uang itu dipastikan dari rekening BNPB masuk ke BPBD, dari BPBD masuk ke rekening pemiliknya. Itu nanti baru ada POKMAS, baru bisa dicairkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik rumah dengan POKMAS yang sudah dibentuk. Setelah itu baru dicairkan ke POKMASnya, ada rekening penampung. Dari rekening penampung itu, karena POKMAS itu adalah bagian dari anggota POKMAS juga, dia yang harus beli, didampingi oleh teman-temannya, anggota POKMASnya. Dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.